I. You nak kahwin dengan duit dan harta family I. Bukan dengan I. Ha? Sekarang ni, you cari siapa-siapa lelaki, ha? Mana-mana jantan. Lelaki belakang ni ke? Yang boleh duduk atas pelamin dengan you. Eh? Okay? Goodbye. Romeo! Romeo, jangan tinggalkan saya, Romeo! Romeo, jangan tinggalkan saya! Romeo, please. Jangan tinggalkan saya. Romeo! Please! Dina, okay? Don't touch me, okay? Ini semua sebab kau. Dina. Asal kailos! Dina. Kailos, okay? Don't touch me. Romeo! Dina, kau tu betina, Dina, bukan perempuan. Dan kau tak layak untuk jadi ahli keluarga Al-Masyur. Dia sebab cerita apa tu? Ahli sudah. Mamat! 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 Apa hal ni? Mamat. Ada emergency, Mamat. Apa dia emergency sangat ni? Romeo! Romeo keluar dengan future wife dia. Mamat, Romeo emergency, Mamat. Datin, cantik-cantik nak pergi mana ni, Datin? Adalah. Datin, ni tak boleh pakai selalu, Datin. Oh, tak boleh? Bukan. Pandai je Izzah kata dia ni tak gila glamour. Rupanya gila glamour jugalah. Boleh duduk, ya? Boleh, Datin. Datin, boleh tengoklah kita punya koleksi-koleksi yang terbaru. Ini menarik. Saya tak kisah berapa pun bajetnya. Yang penting, I want the best for my daughter. Betul lah, Datin dapat menantu orang kaya. Well, of course. Tengok standard lah, kan? Izzah, tolong bajukan air untuk Datin kereta kita. Okey. Datin ke? Dah lama ke dapat Datin? Baru lagi. Oh, patutlah tak masuk paper. Kalau masuk paper, selalunya Datuk. Oh, pandailah Datin. Lina, itulah bakal pengantin. Come here, darling. Hai. Lina, Lina. Ma. Huh? I'm so sorry. Sorry for what? Romeo tak jadi nak kahwin dengan Lina. What? Ini anak saya. Ya, Encik. Boleh saya tolong? Anak saya, putera Romeo Al-Masyur. Mana bilik dia sekarang? Sebentar, Encik. Oh, anak Encik sekarang berada dalam Dewan Pembedahan. Astaghfirullah. Macam mana keadaan dia sekarang? Dia stabil ke? Encik, Encik bawa bertenang. Encik, duduk dulu. Kalau ada apa-apa, saya akan beritahu dengan Encik.
palsu. Macam mana, Dok? Anak saya. Pembedahan kita telah berjaya. Alhamdulillah. Cuma dia mengalami kecederaan di bahagian kepala dan saraf tunjang. Saya rasa dia terpaksa bergantung hidup dengan mesin sepanjang hayat. Sabar, Encik Mansur. Macam mana Romeo boleh minta putus? Apa yang Lina dah buat? Cuba bagi tahu Mama. Romeo terserempak Lina dengan Joey kat butik tadi. Dan dia dengar apa yang Lina cakap pada Joey. So, apa yang Lina dah cakap? Lina cakap yang Lina nak kahwin dengan dia sebab... sebab dia waris sah Al-Mahsyur. What? Lina? You silly, silly girl. Otak udang. Lina tahu tak betapa susahnya Mama lahirkan Lina? Of course, I want the best for you. Bukan setakat Lina rugi. Mama pun rugi. Ma, nanti Lina tebus baliklah apa yang Lina dah buat. Lina akan pujuk Romeo. Mama tak payahlah Mama marah Lina macam ni. Ini apa pasal ni? Dah, pergi siap. Nak ke mana? Saya tengah tak ada mood ni. Awak berdua ni kan selalu sangat bergaduh. Ada tak satu hari awak dua beranak ni hidup aman damai? Pa, awak cuba tanya anak kesayangan awak ni apa yang dia dah buat? She make my blood go upstairs. Dah, nanti cerita. Sekarang ni kita kena pergi hospital. Kenapa? Mamat sakit jantung ke? Bukan Mamat, tapi Romeo. Romeo? Dia accident. Sabar, Mama. Zainal. Ya, Mama. Aku nak cakap sikit dengan kau. Apa dia? Lina, apa salah ni? Gelisah aja. Mak, macam mana ni? Lina rasa Romeo accident sebab Lina lah. Tadi dia pergi masa dia tengah marah sangat dengan Lina. Lina, dengar Mama cakap ni. Jangan bagi tahu sesiapa. Diam je tahu. Ma, mana boleh macam ni, Ma? Nanti kalau jadi apa-apa kat dia macam mana? Lina akan ingat sampai bila-bila yang Lina ni jadi penyebab ni, Ma. Dengan Papa pun jangan beritahu tahu. Lina, Papa dah cakap sikit. Perkahwinan Lina dengan Romeo terpaksa kita batalkan. Lina.
Romeo. Kerana apa? Rahsia hitam kau ada dalam tangan aku. Perempuan gila. Farida. Aga. Vera. Lina, maafkan Uncle. Romeo tak dapat teruskan perkahwinan itu. Uncle, sebenarnya Lina, Lina. Lina sayang sangat kat Romeo. Walaupun kita orang masih baru lagi, tapi Lina sayang sangat kat dia, ke? Romeo memang seorang anak yang baik. Tapi tengoklah apa yang dah jadi sekarang. Dia akan cacat seumur hidupnya. Uncle pun tak tahu bila dia sedar nanti. Dia akan ingat Uncle ni abah dia ataupun tidak. Ya, Tuan. Sampel produk IKS Kampus Tangki itu saya dah terima dan saya dah tengok semuanya. Cuma ada satu je masalahnya. Ya, betul, betul. Pembungkusannya belum mencapai tahap piawaian untuk pasaran antarabangsa. Macam ni, Tuan. Besok saya akan telefon Tuan lagi. Ya. Selamat malam. Kenapa, Azra? Pa. Papa rasa kemalangan yang berlaku pada Romeo ni yang sebenar ataupun dirancang. Papa pun tak pasti, Azra. Tapi papa tak pelik kalau Romeo pun dah jadi sasaran dia. Ashraf rasa Ashraf nak tangguhkan dululah kembara mencari isteri ini, Pa. Ashraf rasa lebih baik Ashraf duduk sini, temankan Romeo. Tunggu dia. Macam mana dia temankan Ashraf selama ini, Pa? Ashraf, ada seperkara penting yang Ashraf sentiasa kena ingat, tau. Apa dia, Pa? Bisnes dan kehidupan adalah umpama satu peperangan. Dalam perang, ada yang cedera. Ada yang mati.
dan ada yang akan terus berjuang selagi hidup sehinggalah dipanggil oleh penciptanya untuk kembali kepadanya. Ashraf, kemalangan Romeo tak bermakna segala rancangan yang telah dirancang perlu ditangguhkan atau dibatalkan. Perjuangan kena diteruskan dan Papa janji Papa akan uruskan segala-galanya. Ashraf harus terus laksanakan apa yang telah dirancangkan untuk masa depan. Dan Farida Kafera akan bantu Ashraf pada bila-bila masa dan di mana-mana. Papa, boleh tak kalau Ashraf pergi kembara tu tanpa Aunty Farida? Boleh tu, boleh. Tapi... Tapi apa, Pa? Kalau Farida Kafera tak ikut, Ashraf akan diperhatikan oleh orang-orang Papa. Kenapa, Pa? Farida Kafera cuma akan ikut Ashraf dan perhatikan Ashraf selama 10 hari saja. Untuk pastikan yang plan Ashraf menjadi. Kalau tak, dia kena buat perancangan dan strategi baru. 10 hari saja, kan? 10 hari. Tanya, pesakit bernama Puter Romeo Almansur Mahmat masih diberi ICU lagi ke? Oh, sebentar, Encik. Nanti. Ashraf. Lina. Sebentar, Encik. Sekejap, ya, Dek. Ashraf, Lina. Saya berasa simpati terhadap pembatalan perkahwinan Romeo dengan Lina. Tak apalah, Ashraf. Terima kasih. Tak apalah. Nanti saya balik dulu, eh. Lina, apa sebab malu dengan si Ashraf tu? Mama, dahlah. Kita datang sini kan nak tengok Romeo. Takkanlah masa-masa ni juga Lina nak tengok si Ashraf tu. Seksu pun ada. That's my girl. Kita sama dah berdoa, Ashraf. Semoga Romeo cepat sembuh. Uncle, setiap benda yang berlaku mesti ada hikmah di sebaliknya, kan? Sama-samalah kita berdoa. Ashraf pun jaga diri baik-baik. Okeylah, saya balik dulu. Assalamualaikum. Apa kamu dua bisikkan tadi tu? Papa, itu pun nak tahu ke? Adalah cerita kita orang anak beranak. Kan, sayang? Eh, hey, tegak hari ni kan. Rasa macam nak makan kuih tak itik je. Mesti sedap, kan? Tak itik! Eh, muruku. Tak itik tu kokoi, kokoi. Kuih, ya? Kuih tak itik tu siapa adalah? Nalal ke? Amal, lah. Eh, kakak. Apa teringin-teringin ni? Ya uzah leh. Hei, moy lah. Hei, umur kita lagu ni, tak okeylah nak beranak lagi. Sepatutnya dah dapat cucu dah. Habis jamil tu pun jalan pakai tukar. Tak cekaknya dia. Cuma hok ni yang duk gohek dia semua. Excuse me, tolong sikit eh. Itu akak-akak dah tua. Ai ni masih boleh. Mama, mami, mam. Selamat pagi, sayang.
Dia je lah. Yang ni dah ajar lagi. Ni okey lah. Nak okey dah. Anak Mama ni okey ke? Asal okey lah Mama. Tak ada apa-apa pun. Mau mantai, mau mantai. Hei, Paupe, pagi ni kan, Paupe mulakan kembara cari isteri kan? Ngoci ya, lenzi, lenzi. Tapi, sebelum Ashraf pergi, Ashraf nak bawa bekal. Ashraf nak bawa bekal untuk siapa ni? Oh, untuk bakal isteri ya. Dah makan, makan, makan. Menu menyelubungi melingkar jiwa. Hadir bagai mimpi sana embun pagi yang menyiram. Pintamu keterlaluan, paligai puncak kayangan. Tak bisa. Abang Udin. Akhirnya, teh hangat aja. Minum yuk airnya. Kalau enggak sedap, bilang sama Wahyu. Wahyu bisa terima segala teguran. Pokoknya dari Abang Udin. Wahyu, kalau Wahyu yang buat minuman ini, memang tak ada tandingan. Hanya Wahyu saja yang boleh buat macam ni. Abang suka. Apa-apa aja, asalkan abang bisa hidup semati sama Wahyu. Cantik, cantik. Woo! Mere mehebu, mere mehebu. Surah kabar, surah kabar. Calte, calte. Juga uang 1 juta abang. Aku kaya kok. Wahyu, Wahyu nak sehidup semati dengan abang. Ya benar. Abang gembira Wahyu. Wahyu, abang tempel sebelah mari. Macam suara macam. Aduh, apa kau bising-bising di luar sana? Wahyu, kalau itu macam, Wahyu tak mau layan. Janji. Janji. Aduh, ini macam. Janji. Tunggu ya. Aduh, macam apa? Perempuan, perempuan, luar tak perempuan, tak macam orangnya. Wahyu. Hati pada aku. Nampaknya akulah yang benar. Macam kau simpan saja perasaan kau tu. Bising banget ini. Talbot, Talbot. Mau apa ya dia? Dia fikir aku ini mau sama dia lagi. Aduh, mau apa ini? Ngapain sih kamu ini? Hah? Wahyu, Wahyu, Wahyu. Mau hantar koran, hantar aja. Aduh, bising banget dong. Wahyu, kenapa marah-marah? Semalam hati abang banyak rindu. Abang telefon langsung tak nak angkat. Apa pasal, Wahyu? Sekuntum bunga oren untuk kekasih hatiku. Ah, bunga plastik. Nggak bau dong. Gimana sih? Ya, mungkin kita enggak bisa ketemu lagi. Wahyu pendatang tanpa izin. Wahyu. Ini pagi paper ada tulis. Mana-mana majikan dan individu yang melindungi pendatang tanpa izin boleh didenda RM50,000. Wahyu. Awas dong kamu. Jangan omong sembarangan. Kamu itu bangla. Selamat tinggal kekasihku. No more love. No more flying kiss. Ha, sini korannya. Saya bukan bangla. Saya Mama. Penang Mari. Abdul Majid Maidin.
Bangla ke? Eh, macam? Ni kenapa cakap seorang-seorang ni? Ah, tak ada apa-apa lah, bos. Ini hari, bos, saya punya hati banyak susah. Saya punya kekasih, ya. Kekasih? Siapa kekasih kamu? Tak ada apa-apa, bos. Bos, ini paper. Tadi pagi ada tulis. Melindungi pendatang tanpa izin boleh kena denda RM50,000. Aduh! Saya tak mahu, bos. Ni. Apa masalah kamu ni? Bos, lagi satu saya mau tanya. Saya punya muka ada serupa Bangla ke? Ada? Beras, bawang besar, bawang merah kecil, kayu manis, buah keras, bawang putih, cili kering, buah rawang. Bunga lawang lah. Bunga lawang. Hello, kamu tahu Yongge? Pelik pula cello ni. Kenapa suruh kita bungkuskan semua ni? Dah lah campur-campur pula tu. Peliklah dia. Anak kita tu kan pemurah. Mungkin dia nak sedekahkan pada fakir-fakir miskin. Hello. Pelik tapi pemurah. Takkan Cello nak sedekahkan sikit macam ni pada fakir miskin? Bukan lagu ni. Besok kita campur. Macam ni. Nak ulang boleh. Lepang ya. Tunggu Cello. Bos, ini motor cari makan. Jual paper, beli paper. Jual paper, beli paper. Soru. Bos banyak kaya. Kereta boleh beli. Van boleh beli. Lori boleh beli. Bangunan boleh beli. Kapal terbang pun boleh beli. Ni macam. Kamu loya buruk ni kenapa? Itu semua saya sudah tahu. Sekarang ni saya mau tanya kamu, ini motor berapa mau jual? Itu je. Saya banyak susah hatilah, bos. Andy. Ashraf. Betul kan Andy nak ikut saya ni? Ashraf. Ini kan arahan Datuk Jamil. Dah menjadi tanggungjawab Farida Akafera untuk jaga keselamatan Ashraf. Farida Akafera kena pastikan kembara mencari isteri Ashraf berjalan dengan lancar mengikut apa yang Farida Akafera rancang. Sekarang ni nak pergi naik kereta Farida Akafera ke kereta Ashraf? Hey, tak apa Andy. Ashraf pergi naik tu je. Ashraf nak suruh Farida Akafera naik motor yang nak roboh tu? Ashraf. Farida Akafera tak tahu macam mana nak cakap dengan Ashraf. Mungkin Ashraf tak tahu ataupun mungkin Datuk Jamil lupa. Apa nak bagi tahu dengan Ashraf? Farida Akafera tak boleh naik motor. Ashraf, ini baru Farida Akafera tengok. Belum naik lagi pun dah bara otak Farida Akafera, Ashraf. Lagi satu. Farida Akafera tak boleh pakai topi keledak, Ashraf. 3 tahun kepala Farida Akafera penuh dengan kelimamuk. Ashraf guna air hujan 7 petala langit sekalipun tak mampu nak hilangkan kegatalan kelimamuk yang ada di kepala Farida Akafera, Ashraf. Ya kan, Aunty? Aunty ni drama lah. Sekarang ni, saya nak pergi juga. Aunty nak ikut saya tak? Kalau Aunty nak ikut saya, jom. Mama! Dah sampai dah. Datin, ni bekalan untuk bakal isteri Ashraf.
Ha, jangan lupa 3 kali sehari telefon Mama. Mama punya pasal, 5 kali Aisyah telefon. Ah, satu lagi. Jangan lupa MMS-kan gambar-gambar calon menantu Mama. Tak payah nak MMS lagi. Bila dah jumpa je calon, Ashraf buat balik jumpa Mama semua. Lepas tu Ashraf terus kahwin. Babi. SMS Mam. Kita ah? Mam punya pasal 10 SMS untuk Mam. Mami nak apa? Mami. Email gambar, tag dalam Facebook eh. Semua gambar yang Ashraf ambil, semua untuk Mami. Okeylah, Ashraf pergi dulu. Okay, bye. Good luck. Jangan lupa kirim salam kat Datuk Jamil. My lovely papa. Bye. So, Aunty, macam mana? Romeo, gembara ni takkan sama bila kau tak ada. Aku janji, aku akan buat yang terbaik. Dan aku akan selalu doakan supaya kau cepat sembuh. Tinggalkan dia walau seminit pun, Ashraf. Pakcik, Romeo adalah satu-satunya saudara saya yang saya kenal dari kecil lagi. Dia sangat baik, pakcik. Dan saya tak faham kenapa semua ini boleh berlaku pada dia. Dugaan cukup berat, pakcik. Ashraf tak pergi ofis? Ashraf sepatutnya mulakan kembara hari ini dengan Romeo. Kembara? Kembara apa? Romeo je yang tahu yang saya kena cari calon isteri. Dan dia cadangkan supaya saya mengembara mencari isteri. Dan dengan harapan saya jumpa perempuan yang memenuhi kriteria saya. Tapi dia tak boleh ikut saya, pakcik. Tak apalah, pakcik. Ni. Kembara tu. Ashraf bermula dari mana? Mungkin dari Pak Nixon. Oh. Nanti pakcik tolong tengok-tengokkan Romeo. Saya akan selalu berdoa supaya dia cepat sedar. Okeylah. Aunty Farida pun dah lama tunggu kat bawah. Saya pergi dulu, pakcik. Ni. Aunty Farida pun ikut sekali. Ashraf. Hati-hati dengan Aunty Farida. Kenapa, pakcik? Pakcik tak nak sejarah lama berulang lagi dalam keluarga kita, Ashraf. Ya, hati-hati. Ya.
Mereka akan ke PD dulu. Kau ikut je. Mana dia ada, di situlah budak tu ada. Kau selesaikan dua-dua sekali masa dia orang tak ada kat KL. Lagi bagus. Dan yang betina tu, kau ajar dia cukup-cukup sampai dia menyesal lahirkan untuk dunia ini. Faham? Kau kena tambah payment aku sikit. Tok, minyak, hotel, semua aku nak kena bayar. Datuk, kau suruh aku bunuh dua orang sekali. Yalah, yalah. Aku tahu, aku boleh bayarlah. Ni. Aku nak ingatkan kau satu benda. Apa dia? Mungkin kali ini kau kena hati-hati sikit. Sebab Jamil takkan biarkan anak dia keluar tanpa dikawal oleh orang-orang dia. Hmm?